nanti pada saat perubahan pertama kali itu menjadi warna pink itu akan diketahui angkanya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Edi, balik lagi di channel kita IM Pipa. Pada kesempatan kali ini, gua akan coba tes ataupun cek kadar air yang ada di akuarium lautku ini yang sudah memasuki sekitar 1 bulan pada proses cycling, dan gua akan lihat berapa kadar dari KH-nya dengan menggunakan test kit Salifot ini ya. Kita coba buka, kita lihat wow, kandungan yang ada di sini KH IND, dan ini KH apa ini ya, ini itu semacam kalibrasi nih, ini kalibrasi KH. Oke, ini ada suntikan, ada beberapa, dan kita coba baca ya. Di sini ada panduan gambar ya. Pertama itu kita ambil sekitar 4 mili untuk air lautnya. Kita tuang, yang kedua itu kita teteskan KH IND ini sebanyak 4 kali. Aduh, dulu 1, 2, 3, 4, kita aduk sekitar 5 detik, kita tunggu. Kita siapkan KHI ini ya, KHI ini ya. Kita ambil sekitar 1 mili. Bukan sekitar ya, tapi tepat 1 mili. Satu mili KHIND-nya ini regennya ya, untuk mengetahui beberapa kadar KH-nya yang ada di akuariumnya. Ini ada udara ya. Udara ini posisi ini sebenarnya tetap 1 mili dia. Air yang udara yang ini nih menggantikan air yang ada di sini. Di sini ada penuh dengan air. Jadi posisinya sama 1 mili. Oke. Kita tutup dahulu. Jaga-jaga biar nggak tumpah. Ini kan warna hijau ya. Nanti pada saat perubahan pertama kali itu menjadi warna pink itu akan diketahui angkanya berapa untuk KH yang ada di akuarium ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai berubah. Satu kali lagi. Oke, ini udah berubah. Kita bisa cek 0,54 ya. Udah bro, 0,54 nih guys. Kita lihat di bukunya 0,54 itu sekitar 7,0. Berarti KH di akuarium ini itu sekitar 7,0 DKH. Baik, itu aja. Tadi udah kita praktekan dengan menggunakan Salifot test kit KH. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.